Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di vlog mini aku. Hari ini aku mau jalan-jalan ke sawah bareng ini ponakan. Dia lagi panggil kakak sepupu. Dan ini dia. Ternyata kakak lagi ambil es kulkul. Yuk kita pergi ke sawah. Mereka kelihatan senang sekali loh. Sekarang kita jalan melalui jalan setapak. Jalannya harus hati-hati. Nah, sekarang kita berada di kebun tuajab. Di sini kita disambut dengan banyaknya jagung warna hitam. Dan juga di sini ada berbagai macam sayur-sayuran. Lihat, ini bisa dimakan. Wah, di sini ada sayur. Tapi aku kurang tahu namanya. Kalian tahu ini namanya sayur apa? Wah, ada sayur pare. Cuma sayur parenya masih kecil-kecil ya, jadi belum bisa dipetik. Di sini juga ada sayur tomat. Sudah merah ya tomatnya. Dan di sini juga ada daun singkong. Ini enak banget, apalagi dicampur dengan mie instan. Di sini ada cabai hijau. Kelihatan segar banget ya cabai hijaunya. Ada cabai rawit nih. Ini segar banget, apalagi kalau ditambahin dengan mie instan tadi ya yang aku ceritain di awal. Wow, ini benar-benar fresh, tapi sayang gak ada yang merah. Di sana ada kakak-kakak yang lagi siramin sayuran. Lihat, ini dia sayuran yang segar-segar banget ya. Wow, segar banget. Dan di sini juga ada sayur pakcoy yang pastinya segar dong. Bener-bener mata kita jadi fresh ngelihatnya. Di sini juga ada tanaman selada. Wow, enak nih kalau kita jadikan lalapan. Lihat, di sini suasananya indah banget dan segar banget. Di sini aku nemuin buah markisa, cuma sayang ya belum matang. Segar banget deh ini buahnya. Cantik ya pemandangan yang ada di sini. Di sini juga kita bisa langsung petik dan beli loh sayur-sayuran dan buah-buahannya. Ada sayuran kecipir juga, tapi sayang ya kecipirnya udah tua banget, nggak bisa dimasak. Di sini juga ada daun kemangi. Selain itu juga ada bunga yang warna ungu ini bisa dimakan loh. Sering banget orang pada upload. Ini benar-benar bisa dimakan, guys. Ada buah markisa di sini banyak banget, lihat. Ini dia buah markisanya. Dan di sini pohonnya itu rimbun banget. Buah-buahannya juga rimbun banget. Banyak gitu. Ada buah pepaya nih, jadi pengen bikin rujak deh. Lihat, segar kan? Wow. Mana masih mangga lagi? Oh, di sana ada kebun ini ya, jagung yang warna hitam gitu. Dan di sini, lihat. Ada belimbing, guys. Wah, belimbingnya hampir mematang ya. Cuma bisa sih dimakan. Lihat bunganya banyak banget. Di sini juga ada anggur, guys. Lihat, cuma sayangnya masih kecil. Belum bisa dipetik karena masih kecil banget. Harus nunggu nih, guys. Di sini markisa jadi hiasan ya, karena banyak banget buah markisanya sana sini. Dan di sini juga ada buah sirsak. Cuma masih mantap banget. Wah, ada jeruk bali. Cuma ini masih mantap banget ya. Belum matang. Kalau matang kan besar banget. Di sini juga ada srikaya. Ini juga masih mentah-mentah banget pokoknya. Lihat tuh, mantap banget kan? Pokoknya belum bisa dipanen. Apalagi ini bunga buah delimanya. Belum bisa dipanen banget. Lihat,
Dan di sini juga kita bisa temuin jambu kristal, cuma ini masih mentah banget. Di sini ada bunga cantik-cantik banget, bisa memanjakan mata-mata kita. Pokoknya di sini tempatnya itu asik banget ya, suka pokoknya. Dan lihat, ada pohon tomat. Ini bisa dipanen, cuma belum bisa semuanya ya. Kita bisa panen kalau udah merah aja ya. Kita mau lihat apa lagi nih? Oh, di sini ada ini sayur. Sayur apa ini? Ini enak banget pokoknya. Dan kita kayaknya mau segera pulang ya. Tapi di sini aku lihat ada pohon jambu, lihat tuh buah jambu kelihatan enak banget. Cuma di sini katanya tempat sarang lebah. Dan di sini juga kita bisa menemukan murbei atau mulberry. Di sini lihat, kalian bisa beli juga tanaman murbei ini di sini. Lihat ini cantik banget, udah jadi bonsai ya. Dan di sini kita lagi beli tomat. Tomatnya segar-segar banget sih. Lihat seladanya juga ditaruh di polybag. Dan lihat ini ada juga tanaman apa ya, aku lupa. Masnya ngasih tahu apa, pokoknya aku lupa deh. Dan di sini juga ada terong. Ada terong warna ungu. Kelihatan enak banget deh nih. Ditumis apalagi. Selain yang warna ungu, di sini juga terongnya ada warna hijau. Lihat, ini dia terong warna hijau. Dan udah dulu ya, sekian vlog dari aku. Assalamualaikum.